Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimen hao mas, selamat malam. Nah, hari ini aku lagi mau ngutak-kutik alat olahraga yang tentunya itu sangat-sangat enak banget, cocok banget buat olahraga guys. Olahraga tentunya itu sekarang udah pukul jam 10 ya, 10 malam. Jadi jam-jam waktu kita istirahat kayak gitu ya. Jam 10 malam di Taiwan dan aku mau nyobain alat olahraga. Tentunya itu alatnya tuh simple, praktis banget Den. Dan alatnya tuh cocok banget buat kita ya, kewanitaan juga oke, karena bisa menjaga stamina untuk kita ya, para wanita juga membentuk tubuh kita itu jadi bagus kayak gitu guys. Jadi cocok banget alatnya buat kita karena udah didesain khusus seperti itu guys. Jadi langsung aja aku mau kasih tahu kepada kalian alatnya yang super super mantul banget guys. Nah, alatnya itu simpel banget. Jadi ini yang aku pegang ini alatnya, modelnya itu untuk tangan, kaki, dan juga menyehatkan banget tentunya guys. Jadi kita itu simple ya, cuma pegang di sebelah kanan kiri ada pegangan kayak gitu guys. Dan ininya itu bahannya itu sangat-sangat lembut ya, karena terbuat dari busa. Dan saat ditekuk kayak gini, nah ini itu bikin otot kita itu semakin bisa ketarik kayak gitu guys. Jadi simple banget, enak banget, karena ini pas banget ya untuk pergelangan tangan ya khususnya. Nah, kita tekan kayak gini ya guys ya. Ini tuh udah berasa banget karena ini dibuat ya, didesain khusus kayak gitu buat tangan, buat kaki. Dan warna-warninya itu sangat matching banget ya buat kita para perempuan ya, yang suka warna pink, warna ungu. Nah, ini cocok banget karena alatnya itu simple, praktis, warnanya juga bagus-bagus kayak gitu guys. Bikin semangat kalau kita menjalankan aktivitas olahraga malamnya, khususnya buat kita itu cocok karena alat ini itu selain simple, praktis, dan enak banget dibuat olahraga guys. Bikin badan kita itu, otot-otot itu ketarik kayak gitu, jadi bisa rileks kayak gitu guys. Jadi jangan males-males buat olahraga ya, walaupun kita sempatnya malam. Nah, kita manfaatin waktu 10 menit atau 15 menit itu buat olahraga guys, karena rugi banget kalau badan kita sakit-sakitan ya. Kalau kita ndak sehat itu rugi banget, karena bisa membuang-buang uang, kita capek kerja. Jadi kita buat apa, menjaga kesehatan itu lebih penting guys. Selain itu jangan lupa selalu minum vitamin saat saat bekerja kayak gitu guys, supaya kita itu tetap terjaga staminanya. Nah, untuk kalian juga ya, jangan lupa selalu minum air putih guys, konsumsi air putih, karena aku tuh tipikal orang yang susah kalau untuk minum air putih guys, jadi nggak begitu suka kayak gitu. Tapi aku selalu sekarang rutin kayak gitu guys. Jadi air putih itu juga bagus banget ya untuk buat kesehatan kita kayak gitu, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, aku mau sedikit cerita ya guys. Jadi aku tuh di sini tuh kamarnya sendiri karena pasien aku di depan. Jadi setiap malam tuh bangun kayak gitu guys. Jadi walaupun masih ngantuk-ngantuk ya, tetap bangun kadang 2 atau 3 kali kayak gitu guys. Jadi kan lemes kayak gitu ya. Jadi kalau kita sediain air putih anget kayak gitu guys, jadi kita itu bangun-bangun ya, nanti itu bisa seger kayak gitu kalau minum air putih guys. Apalagi air putihnya tuh anget kayak gitu kan, kalau tengah malam kan enak kayak gitu bangun tidur. Itu seperti kayak detox kayak gitu ya. Jadi kalau bangun tidur diusahain minum air putih dulu guys. Jadi kita saat membuang air kencing itu seperti kita detox tubuh kita sendiri kayak gitu. Jadi air putih juga bagus untuk menolak ya radikal-radikal yang jahat dalam tubuh kita. Jadi air putih juga bisa kayak gitu guys. Nah, ini so cute banget ya. Ini adalah boneka ya. Boneka ini kalau diisi baterai itu bisa jalan guys. Jadi lucu banget. Nah,
ini tuh adalah pemberian dari temen, jadi aku nggak mau buang karena ini pemberian, jadi aku simpen guys. Lucu banget, siapa tahu nanti buat ponakan atau anak-anak aku kayak gitu. Jadi lucu ya bonekanya, dan lucu banget guys kalau misalkan dikasih baterai kayak gitu, jadi itu dia bisa jalan kayak gitu. Cici cici cici, ya, lucu banget. Jadi aku gemes kayak gitu, jadi aku tetap simpan karena itu pemberian kayak gitu guys. Nah, oke, lanjut aku mau olahraganya di sini-sini aja. Lengannya juga enak banget ya, karena ini tuh udah didesain khusus ya, jadi tangan-tangan kita itu bisa rileks banget guys jika menggunakan alat-alat olahraga yang udah didesain khusus seperti ini. Jadi simple dan praktis banget ya. Jadi sangat mudah kan cara penggunaannya juga. Tapi cukup-cukup melelahkan banget guys. Jadi begini aja ya, sedikit aja itu udah berasa. Ambil nafas. Hembuskan. Ambil nafas. Hembuskan. Oke, kita ganti ya posisi yang kanan udah, jadi kita ganti yang kiri, posisi kiri. Nah, seperti ini ya guys, jadi ditekuk. Aduh. Simple, sangat-sangat simple banget. Dan di sini itu bisa kelihatan guys, daerah sini itu jadi terasa banget ya, enak banget.
Pelan-pelan aja. Nah, kita juga bisa sambil nyanyi ya. Pelan-pelan sambil-sambil menikmati. Nah, kayak gini tuh relax banget guys, jadi enak. Jadi daerah kaki sini tuh bisa-bisa enak banget di tubuh tuh jadi oke. Iya, alat ini tuh enak banget guys, cocok banget buat kita para wanita ya, apalagi kita itu setiap bulannya mengalami masa-masa PMS kayak gitu guys. Jadi alat ini tuh cocok banget buat kalian ya, buat kita, buat aku juga maksudnya ya, karena ini tuh enak, cocok banget karena udah didesain khusus buat olahraga. Apalagi kita tuh ndak bisa ya keluar keluar kemana kayak gitu ya, untuk nge-gym atau untuk senam dimanapun kayak gitu kan susah. Jadi alat ini tuh cocok banget kayak gitu guys, dan resiko buat kita ya, karena wanita itu masa-masa PMS tuh pasti ada setiap bulannya, dan alat ini tuh membantu banget buat kita olahraga supaya aliran darah kita tuh lancar kayak gitu guys. Jadi walaupun masa PMS datang tapi tidak akan sakit kayak gitu, karena kalau kita rutin olahraga aliran darah kita itu lancar, dan tentunya kita sehat bugar kayak gitu, dan bikin kita awet muda karena selalu fresh setiap saat kayak gitu ya. Oke, aku akhiri video aku dan aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.